Terkait pertanyaan ke saya adalah apa langkah selanjutnya akan dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera ya. Jadi saya tegaskan bahwa tadi silaturahim ini luar biasa, penuh kehangatan, dan saya tadi sampaikan ini banyak hal-hal yang positif. Saya kira suasana yang tadi terjadi dalam ruangan ini, insya Allah ini akan saya sampaikan kepada Musyawarah Majelis Syura dalam waktu dekat ini, itu bahwa kita sudah semakin erat, semakin memiliki chemistry, dan inilah suasana yang insya Allah akan kita coba laporkan kepada Musyawarah Majelis Syura. Mudah-mudahan kita tanpa mendahului apa yang diputuskan Majelis Syura, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan, mudah-mudahan ini insya Allah betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini. Yang kedua, tentu kami juga nggak menjadi khawatir bahwa ini ada menjadi politik identitas ya. Saya kira ini perpaduan partai yang mungkin punya basis keumatan dan juga basis nasionalisme ya. Basis nasionalis. Oleh karena itu, saya sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem bahwa justru dengan koalisi ini kita harapkan nggak ada lagi tadi keterbelahan, keterpecahan di tengah masyarakat, cebong kampret, selesai sudah. Kita song-song masa depan ini yang lebih baik. Dan inilah yang harapan-harapan justru tadi, optimisme-optimisme itu muncul ya dalam suasana diskusi yang sedemikian hangat. Saya kira itu mungkin apa yang terkait dengan saya.